Sapi. Iya. Datang dari jauh, dari Madura ya? Iya, dari Madura. Ke Magelang. Ini emang tujuannya silaturahmi atau ada undangan teman atau emang pengen nyoba gato baru? Nyoba gato baru. Nyoba gato baru. Iya. Untuk burungnya sendiri namanya siapa? Jo. Jo. Burung baru? Burung baru. Sekitar 2 bulan. Baru 2 bulan? 2 bulan. Mas Robi sendiri kok naik, istilahnya nekat ya, dari sana ke sini kan jauh. Nekat bawa burung baru ke event yang bisa dikatakan besar. Ini motivasinya apa? Motivasinya cuma sekedar jalan-jalan doang. Sekali silaturahmi. Apa emang ada saudara nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti emang bener niatnya jalan-jalan itu? Jalan-jalan. Untuk si Jo sendiri ini dulu sejarahnya dapatnya itu gimana? Dari teman. Dari teman. Apa emang burung udah jadi atau gimana? Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Dan si Jo ini betina ya? Betina. Berarti harganya udah lumayan. Lumayan. Jenengan sendiri take over si Jo ini butuh proses apa namanya pantauan ya? Pantauan. Berapa kali? Satu kali di Pamekasan. Di event atau pemandingan. Oh, yang besar berarti ya. Pentahunan. Oh, event tahunan. Harganya udah di atas 3 digit atau masih di bawah? Masih di bawahnya 3 digit. Bawah 3 digit. Berarti udah hitungannya puluhan juta. Ya. Mas Robi sendiri tertarik sama burung ini karena apa sih? Karena durasi, gaya, dan powernya. Kitanya bagus juga. Itu yang bikin saya menarik ke Jo. Tapi kan mitosnya burung betina kan stabilnya itu susah. Nah, jenengan sendiri kok mantep, padahal ini burung betina. Ya karena serk dari hati. Ternyata Jo meskipun betina, tanpa kawin, stabil. Ini umurnya prediksi jenengan berapa? 2 tahunan. 2 tahunan. Biasanya kan kalau jantan stabilnya kan harus pakai betina. Pakai betina. Untuk si Jo sendiri stabilnya tanpa kawin. Itu tanpa kawin. Tanpa kawin. Stabil. Tapi ini pakai ipau atau dewasa? Dewasa. Dewasa. Jantan. Jantan. Makanya tak cabutin biar gak ngawin. Oh gitu. Kalau ngawin pasti nelur, berlemak. Ini emang berarti sengaja dicabutin si jantannya ini? Tak cabutin ekor, terus sayapnya tak potong, tak gunting. Gitu. Itu emang udah istilahnya rawatan dari orang sebelumnya atau gimana? Dari orang sebelumnya. Gitu. Disuruh gituin. Berarti tetap harus dipotong itu tadi ya? Potong. Tujuannya biar nggak kawin. Nggak kawin. Untuk kesehariannya sendiri perawatannya si Jo seperti apa? Simpel. Habis lomba kayak sekarang ini, besok nyampe Madura, udah masuk umbaran. Setiap hari seperti itu? Iya. Setiap hari sangkar kota. Tanpa gelodok. Berarti di sangkar kota itu? Dua sangkar kota. Oh, dua sangkar kota jadiin satu? Satu. Udah di situ aja? Di situ aja. Amin dua mau lomba, malam Jumatnya udah masuk gelodok buat istirahat. Oh, baru dikasih gelodok itu? Nah. Itu di kandang, istilahnya kandang umbaran ya? Umbaran kecil gitu ya? Umbaran kecil. Itu si jantannya juga dimasukin situ? Dimasukin juga, biar gerak. Gak takut kawin loh? Enggak. Tapi cuma jaganya cuma mandi. Mandinya harus disemprot apa? Disemprot. Sendiri? Harus dipakai? Kalau malam disemprot. Kalau pagi? Pagi mandi sendiri. Mandi sendiri? Bimbun. Tapi kalau malam tetap harus disemprot ya? Terus disemprot. Berarti basah kuyup itu ya? Nah, benar. Untuk pakannya? Milk putih biasa. Milk putih biasa. Nah, ini kan ada secuil timun. Nah, ini emang kesehariannya dipakein timun ini atau emang pas di lomba aja? Kesehariannya timun. Pagi, malam timun. Berarti harus selalu stok timun ya? Stok timun. Timunnya juga sulit untuk dicari. Timun ya. Jepang. Timun Jepang, berarti ada timun khusus. Timun khusus. Apa emang dari orangnya yang dulu juga seperti itu? Ya, dia orang dulu. Berarti istilahnya ini perawat beli burung sama rawatannya. Sama rawatannya. Itu enggak diutak-atik sama jenengan ya? Enggak pernah diutak-atik. Kebanyakan kan sekarang di lapangan yang jalan stabil kan lobet jantan ya, Om. Jantan. Jenengan punya rasa mungkin istilahnya minder enggak atau apa namanya ya? Takut kalah atau seperti apa itu? Oh, enggak takut. Biasa perlombaan ada menang ada kalah. Ini tadi kan naik
sudah naik berapa kali? Tiga kelas. Cuma masuk satu kali. Masih pertama. Oh, soalnya kan tadi ini kalau burung sini kan otomatis saya kenal. Burung kok kayaknya bukan burung sini kan gitu. Dengan gaya yang nyengklek itu tadi. Durasinya luar biasa. Si Jo ini di tangan jenengan baru berapa bulan berarti? Baru dua bulan kan pasti kayak seneng-senengnya ganteng ya? Seneng-senengnya ganteng. Selain di Magelang, ini kan bisa dikatakan jauh. Sudah pernah di mana lagi? Cuma pertama kali di Magelang. Main jauh baru di sini. Main jauh. Biasanya di kawasan Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Madura. Untuk menjaga kondisi si Jo sendiri dengan perjalanan jauh sendiri, jadinya tipnya seperti apa? Cuma tak bawa amal sangkar brodoknya. Tengah kotanya itu. Tapi bukan yang dua itu toh? Bukan. Yang satu berarti ya. Tapi tak tahu di hotel. Karena kalau ngelihat brodoknya itu mau masuk terus. Oh gitu ya. Tadi kan perawatannya harian tetap di kandang polier. Oh, yang kandang tadi dari kandang satu. Sama jangkanya di situ, pakannya milet polos sama timun Jepang, timun impor. Terus mulai pagi embun mandi jam 7 jemur nggak lama, jemur cuma sebentar, satu jam paling mentok. Berarti nggak lama ya? Nggak lama. Tapi harus mandi malam wajib. Mandi malam wajib. Terus mulai Jumat, glodok dimasukkan. Tujuannya biar istirahat. Let's go!